Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد والفرد الصمد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم جزه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسالا عن دعوته وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعه جمعه yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara nikmat yang paling terbesar nanti di hari kemudian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya adalah nikmat ketika kita dipertemukan atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita jalan-jalan atau keamalan-amalan yang akan mengantarkan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Bahwa barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kemudian, maka syarat yang pertama, faly'amal amalan salihan, maka hendaklah dia memperbanyak melaksanakan amal saleh, maka hendaklah dia memperbanyak melakukan ketaatan dan kebaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salah seorang sahabatnya meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar sahabat tersebut menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kemudian, maka Rasulullah mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat tersebut, sal, minta apa yang kau ingin minta, maka sahabat tersebut mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannati ya Rasulullah. Yang saya ingin menjadi pendampingmu. Saya ingin selalu membersamai engkau ya Rasulullah nanti di hari kemudian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awa ghaira dzalik, apakah tidak ada permintaan dan permohonan yang lain selain daripada meminta membersamai saya di dalam surga? Apa kata sahabat tersebut, la ya Rasulullah, tidak ada permintaan dan permohonan yang lain, tidak ada yang berkaitan dengan dunia. Yang dia minta, dia ingin membersamai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu wasallam pun mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud, bantu saya untuk memenuhi keinginanmu, kata Rasulullah, dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak bersujud. Bahkan nanti di hari kemudian derajat dan kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung seberapa banyak ketaatan, tergantung seberapa banyak kebaikan dan amal saleh yang pernah dia lakukan di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walikullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malu. Walikullin darajat, bahwa setiap di antara mereka akan mendapatkan derajat dan posisi, mimma amilu, sesuai dengan amal saleh yang pernah mereka lakukan. Maka semakin banyak kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan, maka kemuliaan, kedudukan dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit ketaatan dan kebaikan yang kita lakukan, maka derajat kita dan posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin rendah. Namun kemudian
bahwa sekian banyak amal saleh yang kita lakukan, ketaatan dan kebaikan, namun bisa jadi kebaikan-kebaikan dan ketaatan itu kita tidak temui pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketaatan dan kebaikan yang pernah kita lakukan dunia, di dunia kita tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena beberapa hal. Di antara yang disebutkan oleh ulama pertama, dan itu selalu diingatkan dan diwanti-wanti, jangan sampai kita terjatuh dalam hal mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang terjerumus dalam mempersekutukan Allah, ya, maka sebanyak apapun kebaikan yang dia lakukan, maka sebanyak apapun ketaatan yang dia lakukan, maka itu tidak bermanfaat, maka itu tidak berguna. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha." Demikianlah katanya itu adalah petunjuk Allah. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu yasnaun. Andaikan mereka mempersekutukan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, lahabita anhum, maka gugurlah, maka tidak adalah, maka sirnalah nilai pahala kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena orang tersebut mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus diingat bahwa ketaatan yang kita lakukan, salat yang kita kerjakan, umrah yang kita tunaikan, zakat yang kita keluarkan, puasa yang kita bulan Ramadan selalu kerjakan, semuanya tidak akan bermanfaat kalau pada saat bersamaan kita terjatuh atau terjerumus dalam mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat lain, dan itu bukan kepada siapa, Allah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilaik wa ila alladhina min qablik." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Muhammad. Ayat ini ditujukan awalnya kepada Rasulullah. Wa laqad uhiya ilaik, sungguh telah diwahyukan kepada engkau Muhammad, wa ila alladhina min qablik, dan telah diwahyukan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum engkau. Apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau katanya mempersekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, niscaya semua amalan-amalan yang pernah engkau lakukan sirna, gugur semua kebaikan dan ketaatan, kebaik atau amal saleh yang pernah dikerjakan, disebabkan karena mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin, dan engkau tentu akan menjadi orang-orang yang merugi. Bagaimana tidak jemaah sekalian, salat yang kita kerjakan, yang kita anggap nantinya akan kita temui, kita dapatkan pahalanya di hari kemudian di sisi Allah, puasa, zakat, sedekah, haji dan umrah yang pernah kita kerjakan, yang kita harapkan pahalanya nanti kita akan tunai di hari kemudian di depan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita tidak menjumpainya, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Tidak ada nilai pahala haji yang sudah kita kerjakan, padahal kita sudah antrian menunggu berapa puluhan tahun, bahkan berapa materi yang kita harus keluarkan, zakat, puasa, tapi semuanya tidak ada pahala yang kita dapatkan. Disebabkan karena kenapa? Karena kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang paling pertama yang harus kita hindari, dan ini selalu dijelaskan dan diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesemuanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Wa ma umiru
tiadalah mereka diperintahkan, orang-orang Yahudi diperintahkan, orang-orang Nasara diperintahkan dalam kitab mereka yang Allah turunkan, Taurat dan Injil. Orang-orang Yahudi dan Nasara diperintahkan oleh Allah melalui lisan para rasulnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Supaya mereka menyembah Allah, mereka mengisahkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, iya, hati-hati jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita menyadarinya. Kemudian hal yang kedua yang bisa menggugurkan kebaikan atau amal saleh yang pernah kita lakukan adalah ketika kita melakukan kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya pernah bertanya kepada sahabatnya, atadruna manil muflis, apakah kalian tahu, kata Rasulullah, siapa yang termasuk orang-orang yang merugi di antara umatku? Qalu al-muflisu fina ya Rasulullah, orang-orang yang rugi di antara kami ya Rasulullah, kata sahabatnya, man la dirham lahu wala mata, orang-orang yang tidak memiliki dirham, orang-orang yang tidak memiliki emas, orang-orang yang tidak memiliki uang kertas, orang-orang yang tidak memiliki mata, tidak ada tempat tinggalnya, tidak ada kendaraannya, tidak ada mobilnya, itulah orang-orang yang merugi dalam pandangan kami ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan pandangan sahabat dengan mengatakan, walakin al-muflisu min ummati, akan tetapi orang-orang yang merugi di antara umatku, mayyati yaumal qiyamati bisalatin, adalah mereka-mereka umatku yang datang nanti di hari kemudian, datang menghadap kepada Allah dengan pahala salatnya, datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala puasanya, datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala haji dan umrahnya, datang menghadap kepada Allah dengan pahala zakat dan sedekahnya. Walakin qad syatama hadza, akan tetapi ketika di dunia dia sering menghardik, mencaci maki, menghina orang lain. Walakin qad syatama hadza wa akhadha ma la hadza, dan ketika di dunia pernah mengambil hak dan hartanya orang lain. Wa daraba hadza, dan ketika di dunia juga mungkin pernah menyakiti dan memukul orang lain. Fa yu'khazu min hasanatihi hadhihi wa min hasanatihi hadhihi, maka semua pahala-pahala kebaikannya, pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala sedekah umrah dan hajinya, diambil kemudian diserahkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi di dunia, orang-orang yang pernah dia caci maki, orang-orang yang pernah dia hina, orang-orang yang pernah dia ejek dan dijelek-jelekkan, diambil dan diberikan kebaikan-kebaikannya kepada orang tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in paniyat hasanatuhu qabla ayyuqda alaih, kalau kebaikannya sudah habis, caput ina sedecep purai napi gau, ternyata masih banyak orang yang datang mengeluhkan dan mengadukan terhadap perbuatan kezaliman yang pernah dia lakukan di dunia. Habis pahala salat, habis pahala puasa, masih banyak orang yang datang bahwa saya pun demikian pernah dizalimi di dunia. Maka apa kata Rasulullah, maka dibalik, fa yukhazu min sayyiatihi hadhihi, maka kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan orang-orang yang pernah dizalimi, orang-orang yang pernah dicaci maki, orang-orang yang pernah dihina, orang-orang yang pernah dipukul, orang-orang yang pernah diambil hartanya, maka keburukan-keburukan mereka itu diambil dan diserahkan kepada orang tersebut. Maka itulah termasuk orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan di dunia, dia tidak dapatkan pahalanya disebabkan karena pernah melakukan kezaliman.
Jamaah sekalian yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menunjukkan bahawa betapa agama kita ini bukan cuma mengatur hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Maka sebaik apapun hubungan kita kepada Allah, hampir setiap malam kita bangun melaksanakan salat malam, hampir setiap Jumat kita bersedekah, hampir setiap tahun kita melaksanakan ibadah umrah, tapi hubungan kita dengan orang lain tidak bagus, maka itu pun akan bermasalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang perempuan tentang tetangganya. Apa kata perempuan tersebut? Ya Rasulullah, ada tetanggaku perempuan, ya kanat tusallil laila wa tasumun nahar. Bukan main. Hampir setiap katanya malam bangun melaksanakan salat malam, bangun salat tahajud. Wa tasumun nahar, dan hampir setiap hari dia puasa. Paling tidak dia puasa Senin Kamis. Tapi tetangganya mengatakan, walakin kanat tusi'u jarahu bilisanihi. Akan tetapi seringkali dia menyakiti tetangganya disebabkan karena lisannya. Ya, mungkin dengan mencaci maki, dengan kata-kata yang tidak menyenangkan, akhirnya tetangganya tersakiti. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Maka perempuan itu katanya tempatnya dalam neraka. Padahal salat malam dia berpuasa, tapi hubungannya dengan orang lain tidak bagus, maka juga nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak bagus. Maka yang kita inginkan jamaah sekalian, ya insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hablun minallah, perbaiki hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat yang bersamaan perbaiki hubungan kita dengan orang lain. Dan tentu di antara orang lain yang paling dekat dengan kita adalah keluarga kita sendiri, kemudian tetangga kita yang ada di sekitar kita, apalagi teman kerja, teman kantor, sahabat dan lain-lain sebagainya. Karena kalau tidak, maka kebaikan-kebaikan yang lain yang pernah kita lakukan, kemudian kita melakukan kezaliman kepada orang lain, maka itu pahala-pahala kebaikan lain bernanti kita titipkan saja. Maka itu akan diambil nanti oleh orang yang pernah kita zalimi, diambil oleh yang pernah kita sakiti. Jamaah sekalian ya insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka dua hal yang ini yang perlu kita jaga. Bukan cuma sekadar hubungan kepada Allah, tapi hubungan kepada antara sesama, hubungan dengan tetangga. Maka jamaah sekalian perlu kita melihat ke kiri dan ke kanan. Pernahkah kita menyakiti orang lain? Pernahkah kita membuat orang lain tersinggung? Pernahkah kita menyentuh bahkan memukul orang lain? Pernahkah kita mengambil ataukah meminjam harta orang lain kemudian sampai saat ini belum kita kembalikan? Kalau itu pernah terjadi dalam diri kita, maka silakan perbaiki hubungannya, minta maaf, minta kehalalan, saling memaafkan demi untuk kebaikan kita bersama nanti di hari kemudian di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian ya insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur yang panjang. Kita masih merasakan nikmat, satu nikmat yang besar, nikmat kemerdekaan, nikmat ketentraman, nikmat ketenangan, nikmat kedamaian yang Allah berikan sampai kita saat ini. Maka nikmat ini kalau kita inginkan senantiasa terjaga, maka jadikan nikmat ketenangan, kedamaian ini untuk senantiasa memperbaiki hubungan kepada Allah. Dan jadikan nikmat ketenangan dan kebahagiaan ini untuk senantiasa memperbaiki hubungan kita kepada orang lain. Jangan jadikan nikmat ketenangan, kebahagiaan dan keamanan dan ketentraman justru kita semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, justru membuat kita saling memutuskan silaturahmi karena khawatirnya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, darawallahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberikan satu perumpamaan tentang suatu negeri di mana negeri tersebut Allah berikan kedamaian, Allah berikan ketentraman, Allah berikan ketenangan. Yatiha rizquha ragadan min kulli makan, bahwa masyarakatnya sejahtera dari segala penjuru, Allah berikan rezeki, ekonominya bagus.
fakafarat bi an umillah. Tapi orang-orang yang ada dalam negeri tersebut kufur terhadap nikmat Allah. Dia tidak jadikan nikmat rezeki, materi dan ketenangan sebagai wasilah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi justru mereka semakin jauh kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Fa akhzakahallahu libasal ju'i wal khauf. Allah jadikan mereka senantiasa berada dalam ketakutan. Allah jadikan mereka senantiasa merasakan kelaparan, padahal tadinya rezekinya bagus, tadinya berada dalam ketentraman dan kedamaian, tapi dia semakin jauh dari Allah. Maka Allah balik nikmat itu menjadi suatu hukuman dan menjadi suatu azab. Allah balik membuat mereka hidup diliputi oleh rasa takut, membuat mereka hidup diliputi oleh rasa kelaparan. Bima kanu yasnaun, disebabkan karena apa yang mereka lakukan, mengkupuri nikmat Allah, tidak menjadikan nikmat itu sebagai wasilah untuk semakin mendekat kepada yang memberikan nikmat. Oleh karena itu jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, mari kita isi nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita dengan meramaikan masjid kita untuk datang melaksanakan salat berjamaah. Terkadang saya berpikir jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, andai kan mereka datang, mereka-mereka yang datang menonton pada saat ada gerak jalan seperti itu, mereka antusiasnya ketika azan dikumandangkan untuk memenuhi masjid, maka insyaallah nikmat kemerdekaan ini akan senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat ketenangan ini dan ketenteraman ini akan Allah Subhanahu wa taala jaga untuk kita. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayuhan nas, ittaqullah. فهي وصية الأولين والآخرين. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت كيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن تنصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم اجمع شملهم. اللهم اجمع شملهم. اللهم أنزل السكينة في قلوبهم. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم. اللهم عليك باليهود المجرمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم إنهم لا يعجزونك فأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا هذا إندونيسيا من الفتن ما ظهر منا وما بطن وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولي أمورنا خيارنا ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.